karena dualisme ini mungkin KONI dan PB PON tidak mempertandingkan cabur tenis meja supaya kedua kubu yang dualisme ini segera bisa rekonsiliasi, karena kasus dualisme ini sudah terjadi 11 tahun dan ini berlarut-larut, sehingga yang dirugikan tentunya para atlet. Kenapa atlet dirugikan? Ya dengan kayak gini tidak adanya PON dipertandingkan, akhirnya atlet nggak bisa berlaga di PON. Sebelumnya atlet juga tidak bisa berlaga di SEA Games, karena di SEA Games juga tidak dikirimkan. Dan yang lebih fatal bahwa pembinaan tenis meja dengan atlet-atlet yang muda itu juga terbengkalai karena tidak ada kejurnas, baik itu kelompok umur maupun umum. Itu yang membuat kenapa atlet menjadi korban dari dualisme kepengurusan PTMSI pusat ini. Mbak, yang dirasakan oleh atlet padahal kan udah siap berangkat juga sebenarnya. Ya karena ada dualisme itu, Mbak. Kecewa nggak, Mbak? Ada dualisme jadi kena imbas nggak ikut PON. Gimana, Mbak? Kecewa nggak sih, Mbak, dengan akhirnya gini? Ya pasti kecewa karena udah lolos prapon, Mbak. Oke. Udah berapa lama, Mbak, pada latihannya? 2 tahun, mau 3 tahun, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah.